Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari mengenal ciptaan Tuhan melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Ciptaan Allah yang Mengagumkan. Dan pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan melalui sebuah telur yang retak. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami untuk memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak di atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Anak-anak, Kejadian pasal 2 mengatakan kepada kita bahwa Adam memberi nama semua binatang. Saya pikir itu sangatlah menyenangkan. Allah memberikan kepada Adam dan Hawa dan kamu dan saya juga pekerjaan yang lain. Pekerjaan untuk membantu memelihara ciptaannya. Apakah kamu memastikan bahwa binatang peliharaanmu mendapatkan air bersih untuk diminum? Apakah mereka memiliki tempat untuk menjaga mereka dari kedinginan? Terkadang binatang-binatang berada dalam bahaya dalam cara yang tidak kita harapkan. Elang botak hampir menjadi punah di Amerika Serikat pada tahun 1977. Hal yang utama karena bahan kimia dalam makanan mereka. Salah satunya DDT menyebabkan telur elang hancur sebelum bayinya ditetaskan. Orang-orang yang mempelajari hubungan antara binatang dan dunia tempat mereka hidup bekerja untuk mengungkapkan cara untuk menjaga elang tetap hidup dan dapat menetaskan banyak bayi. Satu caranya adalah menghilangkan beberapa dari bahan kimia yang membahayakan bersamaan dengan program sarang yang baru. New York State Bald Eagle Recovery Program mencoba menggunakan sarang sepasang elang botak di Hemlock Lake. Rencana pertama gagal. Dua orang memanjat tinggi hingga ke pohon ek di mana sepasang sarang setinggi 8 sampai 10 kaki berada dan menggantikan telur elang botak yang terkontaminasi dengan telur elang atau raja wali. Elang botak tersebut tidak dapat dibodohi, dan mereka kemudian menelantarkan sarang tersebut. Kali ini, para peneliti ini meninggalkan anak elang berusia 2,5 minggu dan menunggu pasangan elang botak ini kembali. Mereka menemukan anak elang ini menatap mereka meminta makanan.
dan itu berhasil. Bayi elang yang lapar menginspirasi sang induk elang botak dan sang ayah untuk menggigit sebagian dari ikan yang mereka simpan dan menaruhnya pada paruhnya yang terbuka. Mereka menjadi orang tua yang baik, dan anak elang ini bertumbuh menjadi dewasa. Sejak saat itu, dengan lebih banyak program seperti ini, populasi elang pun meningkat. Anak-anak, sebagai bagian dari pekerjaan kita di bumi adalah untuk membuat hal menjadi lebih baik bagi semuanya yang bersentuhan dengan kita. Kamu tidak terlalu muda untuk menolong memperbaiki lingkunganmu. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Belajar dari beberapa orang yang mempunyai tanggung jawab untuk menjaga populasi daripada elang sehingga tidak menjadi punah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah menciptakan dunia ini bagi kita. Allah menciptakan dunia ini dengan begitu indahnya sebagai tempat tinggal kita. Oleh sebab itu, Tuhan ingin agar kita menjaga dan memelihara ciptaannya, bertanggung jawab untuk semua yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Dan biarlah kita akan menikmati ciptaan Tuhan pada sepanjang hari ini dengan penuh rasa syukur, menjaga lingkungan tempat kita tinggal. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Selamat menikmati ciptaan Tuhan yang indah pada sepanjang hari ini. Amin. Cakrawala di hari ketiga dia ciptakan tumbuhan, semuanya indah di mata Tuhan. Pada hari keempat jadilah bulan bintang, hari kelima dia ciptakan binatang, di hari keenam jadilah manusia, hari ketujuh Allah memberkatinya. Hari lepas hari menyediakan berkat berlimpah bagi kita semua. Hari lepas hari Tuhan menyertai hidupku aman dalam Tuhan. Jadilah manusia, hari ketujuh Allah memberkatinya. Hari lepas hari Tuhan menyediakan berkat berlimpah bagi kita semua. Hari lepas hari Tuhan menyertai kita.